Oke, salam sejahtera. Rajah ini menunjukkan satu cawan seramik bergizi 350 gram pada suhu 27 derajat Celcius, kemudian diisi dengan 100 gram air mendidih. Oke, 100 gram air mendidih ini adalah pada suhu 100 derajat Celcius. Muatan haba tentu cawan seramik adalah 900. Jadi soalannya adalah hitung suhu air dan cawan seramik. Jadi kita tahu bahwa di sini dalam situasi ini air mendidih adalah 100 derajat Celcius, maka suhunya akan turun menjadi kita tak tahu, tapi kita boleh sebut sebagai T. Dan suhu bagi cawan seramik adalah 27 derajat Celcius, maka suhunya akan naik menjadi T. Sama jugalah kerana kedua-duanya mencapai suhu yang sama pada keseimbangan terma. Jadi teta di sini, oleh kerana suhu T lebih besar, maka T tolak 27 darjah Celsius. Untuk yang ini, perubahan suhunya adalah teta sama dengan 100 darjah Celsius tolak dengan T. Okey, soalan B kita tengok dikata bahawa tiada haba dibebaskan persekitaran. Maksudnya di sini haba yang dibebaskan oleh air adalah sama dengan haba yang diserap oleh cawan. Okay. Jadi ini adalah mematuhi prinsip keabadian tenaga. Jadi kita menggunakan formula MC theta kerana melibatkan perubahan suhu di sebelah kanan, MC theta juga. Jisim air tadi adalah 100 gram. Okay. Dan muatan haba tentu bagi air adalah 4200. Perubahan suhunya adalah daripada 100 darjah Celsius turun ke T. Jisim bagi cawan tadi adalah 350 gram. Dalam situasi ini, cikgu tidak tukar gram kepada kilogram kerana nanti dia akan cancel each other. Okay. Muatan haba tentu bagi cawan seramik 900. Dan suhunya adalah T tolak 27. Jadi kalau pelajar tekan calculator di sini akan dapat jawapannya 68.71 darjah Celsius.